Orderan dini hari memang ngeri-ngeri sedap. Sedapnya, jalanan sepi, jadi pasti pesanan akan sampai lebih cepat. Tapi ngerinya ya seperti ini. Tiba-tiba aja ada yang berdiri di jalan. Kalau dilihat sepintas ya kayak si putih itu. Tapi apa ya? Jangan-jangan tembok yang kena lampu aja tuh bang. Atau ada tiang listrik yang ditempelin stiker iklan jadi putih-putih gitu. Coba deketin aja bang. Kalau beneran si itu ya, abang yang lihat kan, saya nggak ikutan. Ih, serem. Lapar di saat malam memang sungguh menyiksa. Sudah setengah ngantuk, capek seharian kerja, harus keluar rumah beli cemilan. Itu bikin jiwa mager memberontak. Untungnya, abang ojol kita selalu siap. Tinggal pesan dan tunggu. Tapi jangan ditinggal tidur dong. Lihat tuh abang ojolnya bingung, udah teriak-teriak customernya gak bangun-bangun juga. Wah, jangan-jangan kebawa mimpi deh tuh makanannya. Makin hari, kemacetan di Jabodetabek makin tidak manusiawi. Setiap pagi, para pejuang rupiah, baik itu pegawai kantoran atau abang ojol harus menghadapinya. Sementara itu, semua dikejar waktu untuk sampai ke tujuan. Abang ojol ini nampak memahami kebutuhan customernya dan ia juga paham wilayah yang dilewatinya. Jadinya, pilihannya adalah off-road, keluar dari jalan biasa dan memilih jalur di balik semak-semak. Sampai-sampai customernya kaget loh dan membuat video dengan terheran-heran. Ya, yang penting nyampe dengan selamat dan tepat waktu kan? Saya diajarin orang tua saya untuk melindungi perempuan. Bukan karena sosok perempuan itu lemah. Akan tetapi, memang seharusnya perempuan itu kita lindungi. Waktu customer saya minta tolong diantarin ke rumahnya, tapi ada yang mengganggunya. Saya langsung respect menolong perempuan itu, dan saya juga nggak bisa diem gitu aja. Jalan aja. Iya bang. Kalau dilihat dari mapnya, rumahnya dekat. Kok naik ojol sih? Iya bang. Aku males jalan lewat sana. Banyak yang godain. Jadi lebih baik aku naik ojol. Oh gitu. Udah, saya naik. Tenang aja, maaf bang. Aman. Iya. Bentar ya bang. Kalau sering digangguin, kenapa nggak lewat jalan lain aja deh? Ya itu masalahnya bang, jalan ke rumah aku cuma itu aja, nggak ada jalan yang lain. Emangnya kamu digodain sama warga setempat atau orang luar deh? Orang-orang situ, tapi mereka rese, jadi nggak ada yang berani sama mereka. Ya gitu deh, mereka makin jadi. Anya tuh, Bi. Iya, gue tahu itu Anya. Halo, sayang. Kamu dari mana sih? Setiap hari kok naik ojol terus. Kenapa nggak minta dijemput sama kita aja sih, ya nggak? Iya, makasih, Bang. Iya, tuh bener. Ngomong-ngomong, itu diantarnya dari kampus sampai dari hotel tuh. Heh, ngomong dijaga ya. Jangan ngomong sembarangan. Mungkin karena kesal digodain terus, customer saya marah. Wah, lama-lama kalau diginiin terus, customer saya bisa dikerjain. Marah-marah, iya gak sih? Kalau marah ya berarti itu bener dong. Berjam berapaan tuh? Boleh kali sama kita mah harga pelajar. Ya, diskon kali. Kalian didiemin malah ngelunjak. Mau kalian apa sih? Ya kalau aku sih maunya ya ke hotel sama kamu lah, ya gak sih?
berani-beraninya gampar gue. Biarin, biar tahu rasa. Gue aja gak pernah gampar gue, tau gak? Lu bisa sopan gak? Lu kan perempuan. Macem-macem gue. Udah apa sih gue campur? Lu tuh gak tahu siapa gue. Dan Dhani yang orang kasih. Gat! Udah! Udah! Wah, bahaya gue tinggi. Mending gue kabur aja. Saya kejar kepala preman. Soalnya kalau dibiarin, bahaya untuk customer saya. Biar sekalian ditangkap, terus biar kapok mereka. Ampun, ini orang masih ngejar aja. Bang. Jaga bang, lu gak ada takut-takutnya emang sama gue. Hah? Ini tuh kampungan-kampungan gue, masih aja lu ngejar-ngejar gue. Gue pantas cari musuh. Tapi kalau ada yang ganggu, kata orang tua gue, pantang lari. Ah! Makasih ya bang, sudah nolongin DA-nya. Semoga mereka bertiga nggak kurang ajar lagi pak sama perempuan. Bisa lebih sopan lagi. Iya. Mari lah. Ayo. Setelah PRT datang, mereka langsung gak berkutik. Masalah dengan customer saya juga beres. Jadi saya lebih tenang. Customer saya nggak diganggu lagi sama mereka. Jangankan minta ribet pesanan kayak gini, dia minta seisi dunia aja gue usahain kok. Sebuah video memuat pengalaman seorang abang ojol tampan ini yang mengisahkan customernya yang memberikan catatan panjang untuk orderan makanannya. Catatan yang sangat detail ini dikarenakan si customer sedang datang bulan. Emang sih kalau datang bulan itu rasanya semua serba salah. Tapi catatan yang super panjang ini tetap dilaksanakan oleh abang ojolnya. Disampaikan ke abang penjual. Tentunya si abang ojol ini senyum-senyum aja saat abang penjualnya menatap tak percaya dengan semua catatan ini. Hehehe. Ayo, udah pas mas. Makasih ya. Ini tipnya ya. Makasih ya kak. Hidup lagi capek-capeknya ngelihat yang begini di jalan, komennya pasti. Ya udahlah ya, dimaklumin aja, apalagi yang pakai ibu-ibu. Mau ditegur entar memicu kemacetan jalanan. Jadi ya biarin aja lah. Coba dipikirkan, bagaimana perasaan abang ojol yang memboncengnya? Pasti udah gatel tuh mau benerin helm customernya. Bisa jadi customernya sudah kadung merasa nyaman dengan stylenya. Dan jelas, ini yang salah helmnya ya, pemirsa. Hihihi.